Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang Ajaib, sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor biologi yang bernama David Stein. Nah, melalui pembacaan dari renungan kita pada hari ini, kita akan kembali melihat bagaimana setiap peristiwa di alam yang dikaitkan dengan firman Tuhan dapat menuntun kita dalam kehidupan kita mengenal Tuhan pada hari ini. Nah, kita telah masuk di halaman yang ke-326 dalam judul Doa Yabes, Lindungilah Aku dari Malapetaka. Sebelumnya, kita masih membahas mengenai doa Yabes. Kita akan membaginya ke dalam beberapa bagian kalimat tersebut dan kita akan mengambil maknanya yang lebih dalam. Hari ini, sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga berkumpul bersama-sama. Anda juga dapat mengambil Alkitab serta buku catatan Anda. Biarlah pembacaan yang kita baca bisa kita ulangi di dalam kehidupan, bisa menginspirasi kita, bisa kita ceritakan kepada sahabat-sahabat kita, dan paling penting dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam buku 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Kita akan fokus kepada daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Mari kita baca renungan kita. Di saat Yesus berdoa di dalam buku Matius pasalnya yang ke-6, dia juga meminta hal yang sama, mungkin agak mirip seperti yang diminta oleh Yabes, di mana Yesus meminta agar melepaskan murid-muridnya, melepaskan dari kejahatan atau dari si jahat. Inilah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami yang mungkin kebanyakan kita kenal. Jadi ini adalah permintaan yang sama seperti yang Yabes minta, sebuah berkat yang secara spesifik untuk menjaga dirinya dari kejahatan yang berang. Kitab suci tentu saja dengan jelas mengidentifikasi kejahatan yang berasal dari setan, si penipu ulung iblis. Karena tidak berdaya melawan kuasa kegelapan, maka kita sendiri tidak memiliki kesempatan menang bila berhadapan dengan kejahatan. Jadi hal yang pertama yang membuat kita menyadari, kenapa sih Yabes harus berdoa meminta agar dia bisa dilepaskan dari kejahatan? Kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya meminta agar melepaskan, agar Tuhan melepaskan mereka dari yang jahat, dari si jahat? Tentu hal yang pertama yang harus kita sadari adalah, di saat kita meminta sesuatu, tentu adalah karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Di saat ibu kita meminta tolong kepada kita untuk melakukan sesuatu, itu artinya dia tidak bisa melakukan hal itu dengan kekuatannya sendiri, atau mungkin karena dia sedang melakukan yang lain sehingga dia membutuhkan bantuan kita. Betul kan? Begitu juga dengan Yabes. Begitu juga doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita juga. Dan masalahnya, apabila kita merasa bahwa, oh, kita mampu kok melepaskan diri dari kejahatan, atau mungkin kita merasa, oh, kita mampu kok untuk bisa meloloskan diri dari berbagai jebakan setan, artinya kita tidak akan berdoa untuk hal itu. Akan tetapi, Yabes, dia berdoa meminta agar Tuhan melepaskannya dari kejahatan adalah karena dia menyadari ketidakberdayaannya. Inilah satu poin yang harus kita perhatikan. Banyak dari kita, oleh karena mungkin pendidikan, oleh karena mungkin didikan dan lingkungan, kita seringkali merasa bahwa kita sanggup melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Yalah, seringkali kita berpikir, oh, saya sudah mungkin lulus sekolah ini, belajar ini, sehingga dalam berbagai masalah, bahkan dalam berbagai masalah dalam kehidupan, kita lebih sering bergantung pada kekuatan kita, kepintaran kita, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat fatal. Nah,
Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah bahwa sesungguhnya kita harus mendefinisikan arti kata dari malapetaka seperti yang Yabes minta, lindungilah aku dari malapetaka. Malapetaka di sini bukan hanya menggambarkan mengenai kecelakaan. Bukan hanya menggambarkan mungkin mendapatkan sebuah masalah sebagai malapetaka. Karena dalam doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, malapetaka terbesar yang Tuhan ajarkan kepada muridnya untuk doakan adalah agar mereka dilepaskan dari yang jahat. Inilah malapetaka yang paling berbahaya. Seseorang mungkin bisa jatuh tertimpa tangga, tapi masih tetap hidup. Seseorang mungkin bisa mendapatkan sebuah kecelakaan, mendapatkan sebuah masalah. Tapi seringkali dalam masalah itu ada hal yang baik yang terjadi. Tetapi dalam malapetaka mendekati kejahatan, itu adalah yang paling berbahaya. Karena kita tidak bisa lari daripadanya. Di saat kita mendekat kepada kejahatan, di titik itu akan sangat berbahaya, yang jauh lebih berbahaya dari bencana alam ataupun masalah apapun. Mari kita lanjutkan kembali dalam pembacaan kita. Sang profesor, Profesor David Stein ini, dia mempunyai 2 ekor kucing. Nah, 2 kucing ini menghabiskan waktu mereka seolah-olah sedang tidur, seolah-olah hanya bermalas-malasan saja, meregangkan badan, lalu seolah-olah tidur dan tidak peduli kepada dunia yang ada di sekitar mereka. Lalu pada suatu ketika ada burung yang kecil yang sedang terbang, lalu tanpa sengaja dia menukik dan menabrak jendela. Anda pernah lihat burung yang menabrak jendela? Karena mungkin dia tidak bisa lihat kalau itu kaca. Orang saja kadang bisa terkena kepalanya atau menabrak kaca. Nah, burung ini sedang menabrak kaca, terbang menabrak kaca, lalu terjatuh. 2 kucing dari Profesor David Stein ini yang tadinya hanya bermalas-malasan, tidak peduli, lalu tiba-tiba langsung menjadi siaga, lalu hendak keluar dan hendak menerkam burung yang kecil tersebut. Jadi keamanan satu-satunya dari burung itu adalah apabila sang pemilik kucing tiba di sana lebih cepat daripada kucing tersebut. Karena jika kucing itu tiba lebih dulu, maka burung itu sudah pasti mati. Inilah ketidakseimbangan pertarungan antara kucing yang waspada dengan burung yang malang yang nampaknya tidak seimbang. Ini bisa menggambarkan situasi kita dengan kejahatan, dengan si iblis. Kita ini seolah-olah seperti burung yang kecil yang sedang terbang, dan di saat kita terjatuh, mungkin kelihatannya setan tidak peduli, tapi sesungguhnya setan sedang mengejar kita, hendak mengambil dan memakan kita. Sahabatku, inilah situasi kita berhadapan dengan kejahatan. Dan Yabes dalam doanya menyadari hal itu. Iblis memiliki agen tentara yang sangat terorganisir dengan baik, yang mengetahui setiap kelemahan kita dan dengan cerdik akan memikat kita. Satu-satunya keselamatan kita adalah seperti doa yang Yabes sampaikan. Lindungilah aku dari malapetaka, dari pencobaan, dari jebakan setan. Sesungguhnya setan tidak menawarkan kita melakukan kejahatan dengan paksaan. Kita baca tadi, dengan cara yang memikat, dengan suatu hal yang menarik, kelihatannya indah, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah mengapa kita harus berjaga, berdoa dan waspada. Itulah mengapa di dalam buku Mazmur pasal yang pertama, sang Mazmur mengatakan dan menunjukkan betapa diberkatinya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk
dalam kumpulan pencemooh. Tiga hal: berjalan, berdiri, dan duduk. Tiga hal ini adalah sesuatu yang kelihatannya menggambarkan cobaan dari setan. Mungkin kita sedang berlari dalam pertandingan iman kita. Berlari mengejar tujuan besar yang Tuhan maksudkan agar kita capai. Tetapi di sekeliling kita, setan taruh berbagai pencobaan. Sehingga di saat kita berlari, kita mulai melambat, lalu kita mulai berjalan. Berjalan dan melihat pencobaan yang kelihatannya menarik itu. Seperti Hawa yang dia pikat dengan buah yang tidak seharusnya dia makan. Kelihatannya menarik, kelihatannya indah. Hawa yang tadinya sedang berlari, jadi mulai melambat, mulai berjalan, mulai berdiri melihat, dan mulai duduk berbicara dengan si iblis. Sahabatku, dalam perjalanan iman kita, daya tarik si jahat memiliki cara untuk memikat kita, supaya di saat kita berjalan, kita mulai berhenti, melihat, dan kemudian menuntun kita agar duduk dan menikmati kejahatan itu. Ketika Yesus dicobai selama 40 hari di padang belantara, Yesus tidak bergantung pada kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia menghadapi godaan dengan kekuatan dari kitab suci, memerintahkan setan untuk pergi daripadanya. Setiap jawaban yang Yesus sampaikan kepada si iblis berasal dari kutipan dalam kitab suci. Firman Tuhan yang dia ingat dalam pikirannya menolong Yesus menghadapi pencobaan. Bagaimana dengan kita? Hari ini, biarlah kita menyadari ketidakberdayaan kita. Kita tidak mampu menghadapi iblis yang hidupnya sudah lebih lama. Bahkan dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu bagaimana cara untuk membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi jatuh, untuk menawan pikiran, mata, membuat lidah kita jadi memakan kita sesuatu yang kita tahu tidak sehat. Sahabatku, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Biarlah satu kalimat ini menjadi doa kita pada hari ini. Tuhan, saya tidak berdaya melawan si jahat. Jauhkan saya dari kejahatan. Tetapi di saat kejahatan mendekat, tekad saya adalah membiarkan Engkau melawan pertempuran untuk saya. Tolong saya, Tuhan, untuk membuat pilihan dan keputusan yang benar. Sahabatku, sampai di sini pembacaan dari renungan kita pada hari ini mengenai doa Yabes, agar Tuhan menolongnya, melindunginya dari malapetaka. Dan kita telah pelajari, malapetaka yang terbesar bukan masalah dalam hidup, bukan problem, bukan bencana alam atau kecelakaan, tetapi malapetaka dalam pencobaan si iblis. Biarlah kita tetap setia sampai akhir. Sampai bertemu lagi, dan mari ceritakan pelajaran yang kita pelajari kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman kita. Tuhan memberkati. Maranatha.